Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Mainan Papa Hanan. Hari ini Papa Hanan mau mereview membandingkan dua RC remote control, yaitu Excavator Dugong dan Excavator Yuina. Yuina teman-teman, ya, dengan harga yang masing-masing sekitar 200 dan 2 jutaan teman-teman. Bagaimana keseruannya? Ayo kita mulai. Sekarang adalah excavator merek Dugong. Teman-teman sudah pernah melihat Papa Hanan unboxing. Sekarang excavator merek Yuina, teman-teman. Kalau teman dapat lihat sendiri bagaimana ukuran merek Yuina ini yang besar sekali dibandingkan Dugong. Dan emang sih harganya sangat jauh. Kita beli Yuina 1 dapat excavator Dugong sekitar 8, teman-teman. Di sini Papa Hanan mau membandingkan bagaimana sih perbedaannya. Yang pertama kita lihat dari cangkulnya, teman-teman. Kalau yang merek Dugong, dia hanya bisa naik turun untuk satu kali gerakan tuh untuk tiga pengurutan tuh untuk satu kali gerakan. Kalau Yuina dia masing-masing, teman-teman dapat tengok sendiri. Yang paling dekat dengan kabin itu bisa gerak sendiri. Setelah itu bagian atasnya juga bisa gerak sendiri, dan bagian cangkulnya juga dapat gerak sendiri, teman-teman. Dari situ udah mulai perbedaannya. Terus untuk gerakan yang Dugong itu hanya untuk putaran tuh maksimal 2,5 putaran aja, teman-teman. Sedangkan Yuina ini bisa muter tanpa batas, teman-teman. Cuman yang Yuina ini gerakannya agak pelan, cuman pasti, teman-teman. Kalau yang Dugong ini kan teman-teman dapat tengok sendiri, gerakannya fleksibel sekali, dia kayak gak ada hambatan, cuman ya tenaganya sih kurang. Nah, terus untuk roda, kalau pakai remote yang Dugong ini bergeraknya barengan. Kalau yang Yuina ini harus satu-satu. Jadi tombol di setiap remote itu mewakili satu rantai. Nah, tombol kanan untuk rantai kanan, tombol kiri untuk rantai kiri, teman-teman. Terus yang Papa Hanan suka dari Dugong ini hanya satu tuh lampu dia, teman-teman. Lampu dia itu bisa nyala. Yuina ini tidak dapat lampu, dia hanya lampu indikator dalam kabin warna merah biru ya, teman-teman.
ukurannya kalian bisa tengok teman-teman. Kita tengok dari samping ya, teman-teman dapat tengok sendiri bagaimana besarnya Huina ini. Jauh sekali teman-teman ukurannya. Isinya dari belakang. Gongnya ada variasi, cup mesin belakangnya bisa dibuka. Kalau Huina tidak bisa dibuka teman-teman. Dia buat menyimpan baterai, nanti Papa jelasin, Papa akan jelasin teman-teman. Ini remote-nya dia teman-teman, bentuknya udah beda. Kalau yang Yugong bentuknya kotak, kalau yang Huina ini kayak stick PS teman-teman. Itu stick. Dan untuk Yugong kita dikasih satu baterai ukuran 3,7 volt, terus casan dan obeng. Kita dapat satu baterai bawaan asli, dikasih satu baterai cadangan, terus dapat dua mesin capitan teman-teman. Baterai dari Yugong ya teman-teman, remote dari Yugong, sorry teman-teman. Dia harus dua baterai untuk menghidupkan remote-nya. Ini remote kotak seperti ini dan di atasnya ada antenanya teman-teman. Untuk pengisian baterainya dia agak sulit yang Yugong ini teman-teman. Jadi bawah ya teman-teman harus dibuka pakai baut, pakai obeng sorry. Terus dipasangnya itu agak susah karena tempatnya sempit teman-teman. Jadi harus agak pas dan agak maksa dikit. Sampai bunyi klik baru kita pasang lagi bautnya teman-teman.
apa cangkulnya itu ada tempat pengaitnya. Yang saya suka hanya lampunya itu aja teman-teman, jadi dia terang kalau main di malam hari. Ini casannya dia teman-teman. Sedangkan ini yang Wina, untuk mengisi baterainya kita harus buka kap atas. Kalau yang Yunggong tadi kan, nah itu apa, buat hiasan. Kalau ini buat taruh baterai, jadi lebih mudah untuk mengganti baterainya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri, nah, tinggal saya klik pasang. Nah, untuk menghidupkannya juga tinggal geser di bawahnya. Kelihatan teman-teman di bawah mesin dia tuh untuk menghidup matikan mesinnya. Terus dia harus 3 baterai, nggak bisa 2, jadi kita harus beli baterai lebih banyak karena mungkin dia membutuhkan tenaga listrik yang lebih besar. Dua capitan dan obeng buat pengganti mesin atau capitan ini. Dia bisa dapat dihidupkan teman-teman, tinggal dicolok di bagian tangkai lengannya. Disitu ada lubang buat menghidupkan capitannya teman-teman, kayak gini. Oke teman-teman, cukup siang dulu membandingkan Wina dan Yugoknya. Emang sih dari harga sangat jauh, cuman ya terserah teman-teman mau beli yang mana. Kalau untuk iseng-iseng aja bolehlah beli Yugong, dia dengan lampunya itu yang bikin keren. Tapi pada budget lebih, kalian boleh beli Wina. Ya, sekian, terima kasih, jangan lupa subscribe, bye-bye.